Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan ucapan selamat dan kabar gembira karena baru saja diumumkan 30% dari keseluruhan calon mahasiswa baru Fakultas Teknik telah terseleksi melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Total yang masuk dari seleksi ini ada 423 mahasiswa baru di 14 program studi program sarjana Fakultas Teknik. Bagi yang belum beruntung, jangan khawatir, masih ada dua kesempatan lagi dan kesempatan terdekat adalah ujian tertulis berbasis komputer atau kita kenal sebagai SBMPTN yang juga insya Allah akan terseleksi 30% lagi. Untuk itu silakan yang belum mendaftar segera mendaftar karena pendaftaran telah dibuka sejak 23 Maret lalu hingga 15 April mendatang untuk ujian dua gelombang. Pertama pada tanggal 17 sampai 23 Mei dan selanjutnya pada tanggal 28 Mei sampai 3 Juni untuk gelombang kedua. Selamat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan untuk bersaing yang terbaik secara terbuka, secara jujur dan fairness tentunya. Keseluruhan seleksi ini dan juga termasuk cara-cara daftar ulang bisa diakses di laman um.ugm.ac.id. Sekali lagi, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.